warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali kelas 6 mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi SDIT Al-Hikmah. Doa dan harapan kami agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakan kebaikan bagi mereka, menjaga nama baik alma mater dan menjadi pribadi yang soleh dan soleha, siang-siang bermain rubik, jangan lupa minum air es. Untuk murid-muridku yang baik, selamat berpisah, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda SDIT Al-Hikmah Bintara yang akan dipandu oleh Miss Tania Rahmianti Putri SPD dan Miss Helena Agustin SPD. Prosesi wisuda SDIT Al-Hikmah Angkatan 12 tahun 2019-2020 kelas 6 Mu'az bin Jabal. Abdillah Nurlan Al-Farizi bin Ahmad, Abdurrahman bin Zulkifli Siregar, Afzal Muhafiz bin Roshid Ridwan, Agung Ataullah Razak bin Agung Sugeng Riyadi, Akbar Raka Susanto bin Agus Susanto, Alessandro Yongen bin Jerry CH Tehu Salawane, Bilal Najmi Al-Huraibi bin Najmi Seh, Dafa Hairi Keandre bin David Kusrijal, Elvandra Hazik Mufida bin Tatang Arifin, Fahri Asgar Hamidullah bin Rohadi, Fadlan Azmi Susilo bin Iwan Susilo, Fajar Maulana Nurrahman bin Heru Surahman, Fajrullah Abdul Hakam bin Zainal, Faris Azmi Hakim bin Lukmanul Hakim, Hami Afwan Haryono bin Haryono, Huzaifah Al-Farisi bin GPP Deni Susandra, Irsyad Nur Hakim bin Nur Hadi, M. Razel Sastra Prawira Lendi Putra bin Lendi Agustinus, Muhammad Abizar Sigit bin Sigit Fitrianto, Muhammad Arkan Muyasar bin Wawan Hermawan, Muhammad Davin Rasesa bin Juliadi Saragi, Muhammad Gusti Ananda bin Izul Fitri, Ahmad Nadif bin Faizal Alfari, Muhammad Rafi Lukmanul Hakim bin Indra Nurdiansyah, Muhammad Rafi Aswandi bin Aswandi, Muhib Asyam Maksi bin Maksi Lisa Putra, Rafasya Raihan Al-Fauzi bin Firman Fauzi, Rasya Falki Gani bin Andri Wiguna Gani, Syakwel Al-Zaidan Yunaidi bin Adrian Yunaidi, Syamil bin Andri Surya. Selamat atas kelulusan kelas 6 Mu'az bin Jabal. Semoga sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kelulusan kali ini bukanlah akhir perjuangan kalian, tetapi awal dalam menggapai cita-cita.
kelas 6 Anas bin Malik. Ahmad Halim Diandra Pasha Hasan bin Lahasan. Fahmi Dian Pratista bin Robitoni. Faik Lubil Hakim bin Nurholis Roni. Fatur Ramdhani Alfarizi bin Wardison. Hamas Rafairus Zabran bin Yurisman Adidharma. Hanif Afwan Pramudia bin Eko Pramudia. M. Naufal Muzaki bin Sumyani. Mirza Pratama Wahono bin Edi Wahono. Muhammad Naufal Anwar Rahman bin P. Rahmat Purwadiana. Muhammad Alfat Hair Harahap bin Taufik Kurniawansyah Harahap. Muhammad Radiaska Ali Faros Basri Cako bin Basri Cako. Raffi Januarta bin Armi Darzen. Rehan Islami Raffi bin Kiki Novada. Rehan Putra Darmawan bin Ibnu Darmawan. Revan Ringo Ramadan bin Herovita Trianggoro Iriawan. Zalfano Abiyakta Aji bin Prabowo Aji. Dwi Salsabila Bilqis binti Muhammad Nimat. Fati Dialana binti Afwan Fuadi. Fatimah Az-Zahra binti Supriyadi. Halisha Diana Anwar binti Marjohan Anwar. Kufatsu Ratu Ardina binti Hartono Kosasi. Manal Kolbi Hasbi binti Hasbiyallah Husein. Nasya Zakiyah Saki binti Supriyadi. Pradita Chandra Kirana binti Agui. Radiatan Mardia binti Urip Budi Cahyadi. Rania Nafisa Zahira binti Banu Harganta. Syakira Rahadatul Aisy binti Dr. Andes Haryanto Mars. Selamat atas kelulusan kelas 6 Anas bin Malik. Semoga sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kelulusan kali ini bukanlah akhir perjuangan kalian, tetapi awal dalam menggapai cita-cita. Kelas 6 Khadijah binti Huwailid. Asya Nafisa binti Aliansyah. Amirah Mumtaz Nandra binti Hendra Susanto. Anissa Nur Kresandra binti Mahendra Fitri. Aurelia Alifa Hasna binti Alam Purba. Ayudia Fawaza binti Triwahyudi. Cut Nadira Putri binti Muzakir. Dwi Rismayanti binti Muhammad Yasir. Faikoh Fityatal Ulya binti Nurholis Roni. Fahira Hani Abdillah binti Arif Abdillah. Hanania Rizki Halila Nur Fatimah binti Rahmat Mulyo Wibowo. Hanifah Mahera
binti Irfan Darusman, Haniyah Arfa binti Zen Mustafa, Hanun Saukina Vela Arisman binti Zeni Dwi Arisman, Kania Dian Prastika binti Robi Toni, Kaila Alisa Putri binti Budi Adrianto, Keisha Nabila Asfa binti Fahmi Regiono, Khairin Kamila Nasution binti Habib Nasution, Khairun Nisa Anindita Putri binti Nurholis Muhammadi, Malika Rumaisha binti Suhaidi, Muzahidatul Khairiyah binti B. Pratikno, Nafisa Afrah Nuri Arin binti Sudirman, Najla Khairun Nisa binti Arif Kurniawan, Rizki Nadia binti Aminuddin, Sabrina Lutfia binti Samsul Rizal, Syakirah Ulaya binti Wiputro Ari M, Talita Hasna Fahira binti Cecep Takyudin Abu Bakar, Trisa Amina Hadinata binti Mulia Hadinata, Sana Huzama Az-Zakiyah binti Oki Kamarullah. Selamat atas kelulusan kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Semoga sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kelulusan kali ini bukanlah akhir perjuangan kalian, tetapi awal dalam menggapai cita-cita. Tibalah saatnya acara pemberian penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik tahun ajaran 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sekarang kita dengarkan pembacaan The Best Angkatan 12 SDIT Al-Hikmah. Yang pertama, The Best of Religion diberikan kepada Hami Afan Haryono dari kelas Namuat bin Jabal. Selamat kepada Hami Afan Haryono. Yang kedua, diberikan kepada Kania Dian Prastika dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada Kania Dian Prastika. Yang ketiga, diberikan kepada Raihan Putra Darmawan dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Raihan Putra Darmawan. Selanjutnya, The Best of Med diberikan kepada Afzal Muhafid dari kelas 6 Mu'ad bin Jabal. Selamat kepada Afzal Muhafid. Berikutnya, Kania Dian Prastika dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada Kania Dian Prastika. Selanjutnya, Pradita Chandra Kirana dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Pradita Chandra Kirana. Kemudian, The Best Science diberikan kepada Faris Azmi Hakim dari kelas 6 Mu'ad bin Jabal. Selamat kepada Faris Azmi Hakim. Berikutnya, Khairun Nisa Anindita Putri dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid.
Selamat kepada Khairun Nisa Anindita Putri. Berikutnya, Zalfano Abyakta Aji dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Zalfano Abyakta Aji. Selanjutnya, The Best Tahfidz diberikan kepada Bilal Najmi Al-Huraibi dari kelas 6 Mu'ad bin Jabal. Selamat kepada Bilal Najmi Al-Huraibi. Berikutnya, Amira Mumtaz Nandra dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada Amira Mumtaz Nandra. Berikutnya, Nasha Zakia Sahi dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Nasha Zakia Sahi. Selanjutnya, The Best English diberikan kepada Muhammad Nadif dari kelas 6 Mu'ad bin Jabal. Selamat kepada Muhammad Nadif. Berikutnya, Trisha Amina Hadinata dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada Trisha Amina Hadinata. Berikutnya, Muhammad Radiaska Ali Faros Basri Cako dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Muhammad Radiaska Ali Faros Basri Cako. Selanjutnya, The Best Sport diberikan kepada Abdurrahman dari kelas 6 Mu'ad bin Jabal. Selamat kepada Abdurrahman. Berikutnya, Hairin Kamila Nasution dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada Hairin Kamila Nasution. Berikutnya, Muhammad Naufal Anwar Rahman dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Muhammad Naufal Anwar Rahman. Yang terakhir, The Best Art and Craft diberikan kepada Hudzaifa Al-Farisi dari kelas 6 Mu'ad bin Jabal. Selamat kepada Hudzaifa Al-Farisi. Berikutnya, Ayudia Fawaza dari kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada Ayudia Fawaza. Berikutnya, Radiatan Mardia dari kelas 6 Anas bin Malik. Selamat kepada Radiatan Mardia. Siswa-siswi yang berbahagia, inilah saat-saat yang ditunggu, pemberian penghargaan kepada Student of the Year angkatan 12. Diberikan kepada Kania Dian Prastika kelas 6 Khadijah binti Khuwailid. Selamat kepada siswa-siswi yang mendapatkan penghargaan prestasi di masing-masing pelajaran dan Student of Year angkatan 12. Semoga ilmu yang telah kalian peroleh menjadi manfaat dan barokah. Lanjutkan raih prestasi yang lebih sempurna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara akhir usana angkatan 12 SDIT Al-Hikmah. Sebelum kita akhiri sebagai ucapan syukur atas sukses terselenggaranya acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya Miss Ayu Afrianti selaku pembawa acara serta mewakili seluruh panitia penyelenggara mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما.